Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamil TV dengan saya. Oke teman-teman, hari ini saya akan melakukan yaitu pemupukan melon ya. Pemupukan melon Erna F1 yang berumur 10 hari, 10 hari setelah tanam. Untuk pemupukan hari ini teman-teman, saya menggunakan KNO merah 2 kilo sama ditambah yaitu NPK yang merek Blukron ya teman-teman, dan pupuk Blukron yang untuk pertumbuhan sekitar 2 kilo. Kemudian saya tambah Trico G ya teman-teman, Trico G sekitar 1 kilo, hampir 1 kilo saya tambah dengan gula 250 gram. Semuanya saya campur jadi satu ya teman-teman. Kemudian langsung dikocor pada tanaman melon sekitar 1.500 batang ya, sekitar itu kurang lebihnya. Nah teman-teman, untuk pemupukan sendiri sudah saya lakukan dua kali ini ya, sistem kocor. Ini akan saya lakukan yaitu 5 hari sekali ya, rutin, karena tanam melon yang kemarin itu saya tidak rutin sesempatnya saya, karena pas waktu itu sangat apa ya, sibuk ya, ada kesibukan. Jadi kurang tertib, karena melon itu harus tertib teman-teman. Waktunya pemupukan harus dipupuk, waktunya penyemprotan harus disemprot, jangan sampai teledor lagi dengan seperti yang kemarin-kemarin ya, yang saya tanam melon pertiwi itu dan akhirnya bisa dibilang gagal atau buahnya nggak maksimal karena terserang jamur. Di sini teman-teman, di daerah saya ini nggak tahu kenapa ya, jamurnya ini sangat banyak sekali, bahkan melon saya yang masih kecil pun sudah terserang. Makanya ini antisipasi ya. Kemudian nanti setelah pemupukan besoknya langsung disiram. Nah beberapa hari ini nggak hujan, terus langsung kita lakukan penyemprotan ya. Penyemprotan nanti pakai, insya Allah pakai Redomil sama insek ya nanti. Pencegahan, karena di sekeliling sini sudah mulai panen padi, ada yang panen padi, padi sudah menguning, maka hama-hama seperti walang itu sudah, belalang itu sudah banyak. Jadi ya antisipasi ya teman-teman, sama hama-hama yang lain. Untuk hama seperti bekecot di sini masih banyak ya, kemarin semalam saja saya keliling dapat 8 ya. Jadi harus, kalau masih kecil itu harus rutin ya ditengok kalau malam, apalagi pas musim hujan sangat banyak sekali bekecotnya. Untuk selanjutnya nanti pemupukan lagi sekitar umur 15-an hari ya teman-teman, akan saya pupuk lagi dan rutin setiap 5 hari sekali. Nanti entah ditajuk atau tidak ya, mungkin saya ditajuk tapi sekitar umur berapa nggak tahu nanti ya, lihat kondisinya. Oke ya teman-teman, langsung saja kita mulai melakukan pemupukannya.
melakukan penyiraman ya teman-teman, karena nggak hujan, cuaca cerah panas. Dan lanjut yaitu penyemprotan ya teman-teman. Penyemprotan saya lakukan dengan menggunakan Redomil sama Abamectin ya, merek Abacel. Cuma itu saja ya teman-teman, dengan perekat kita semprot karena jamur sudah masuk ya. Sekecil ini sudah jamur sudah masuk. Enggak tahu kenapa jamur rawan sekali ya di sini untuk hari-hari ini. Hari ini baru selesai ya teman-teman. Dan kondisinya seperti ini pertumbuhannya. Oke ya teman-teman, sekian untuk video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.